Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel YouTube Malang Fanminator. Oke, salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Nah, oke, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang sekolah dilancarkan sekolahnya atau menuntut ilmunya. Nah, oke, dulur. Jadi, alhamdulillah kali ini kita prepare. Wah, sudah tampak di depan teman-teman atau dulur-dulur sekalian, ini untuk speaker berbagai ukuran dengan merek asli. Nah, oke ya. Jadi di sini kita gunakan asli. Ini kebetulan pesanan Pak Bos kita atau Big Bos kita yang pesan di kami Malang Sound Miniatur. Dan di samping juga ini beberapa pesanan box speaker yang ada di kami Malang Sound Miniatur. Nah, ini tentunya berbagai ukuran, berbagai model juga kita sediakan buat menjangkau kebutuhan teman-teman dimanapun berada. Nah, oke ya. Jadi sebelum kita lanjut, tentunya buat teman-teman jangan lupa buat like dan subscribe buat channel YouTube Malang Sound Miniatur. Oke. Kebetulan ini juga full padat merayap ya, jadi kita proses satu persatu. Nah, kebetulan ini pesanan Pak Bos kita yang sudah siap ini. Nah, ini kita proses mulai dari box, finishingnya. Nah, nanti kita proses juga di power, lalu ini kita mau pasang aksesoris. Nah, kebetulan loh Mas Adi sedang rakit-rakit spikon. Nah, ini lor ya. Jadi sedang rakit-rakit spikon. Nah, ini kadang rakitnya di atas karena kebetulan di sini enggak dipakai buat motong, rakit kabelnya di sini aja. Nah. Oke. Okay. Nah, jadi ini dia untuk speaker asli. Kalau teman-teman pengen full set spek asli bisa. Nah, ini kebetulan pesanan Pak Bos kita juga full set spek asli. Nah, ini sebagian power juga pakai asli, ada kita pakai EV2800 yang kemarin, juga ada yang mau pakai PA350 dan seterusnya. Banyak ya berbagai merek untuk yang tipe asli untuk powernya. Dan kali ini untuk 10V300, 12V300, 15V400 dan 18V400. Nah, ini ya 18 in. Dan itu yang tidak ketinggalan untuk speaker middle atau mid-nya, ini yang paling kecil untuk miniaturan 6 in ya, untuk model MD65 asli. Mantap lor. Jadi ini untuk pesanan Pak Bos kita berbeda-beda tujuan atau pengiriman ya nantinya, karena ini banyak sekali, 4 tujuan, 5 tujuan bersama dengan Lenara yang ada di sini. Nah, ini juga pesanan Pak Bos kita, cuma yang ini nantinya spek ACR semua. Nah, ini ya berbarengan dengan planner 15 in pakai asli. Nah, wis di compare sedemikian rupa ya, pokok budgetnya nutut digas. Nah, seperti itu. Nah, oke ya. Jadi ini tak spill kalau untuk yang 18V400 ini ya, yang 18 in itu kita pasang nantinya di miniscope 18 in itu. Dan pesanan Pak Bos kita di Blitar kalau enggak salah. Nah, itu di Blitar dia pesen satu sub dan satu power saja. Nah, itu ya. Jadi tanpa middle, karena beliau middle-annya atau kontrolnya dipakai buat di ini saja, apa namanya, speaker aktif. Nah, karena beliau dipakai untuk kontrol panggung. Nah, itu kalau yang 15 in ini pakai di CLA. Nah, ini loh, CLA single 15 in. Nah, ini 15 in CLA pakai asli. Ini nanti powernya juga full set asli, cuman middle-nya pakai ACR. Nah, itu jadi pesenannya enggak full set, tapi ya bisa dikatakan full set ya, karena lebih dari satu komponen yang digunakan mereknya sama kan gitu. Oke, dan yang itu Pobre ada dua box, ini 10 in dan 12 in. Nah, ini yang teman-teman kemarin mungkin saya spill untuk Texon Pobre. Nah, ini Pobrenya juga sudah ada. Nah, ini pesenan kebetulan kita enggak ready kan. Ini untuk 10 in dan 12 in juga menggunakan asli. Nah, ini tipenya asli 12V300 dan 10V300. Nah, oke ya. Jadi kalau yang untuk speaker yang besar itu untuk sub semua. Nah, itu untuk Pobre 10 in yang sebelah kanan dan yang kiri ini 12 in. Nah, oke, ini yang kecil yang MD65
ini untuk asli yang MD65 ini 6,5 in ya. Itu kita pakai untuk box yang SR ini. Ini karena kita masih jemur karena kemarin habis dipernis, jadi biar benar kontak kering sempurna. Nih, untuk SR mana itu? Nah, ini untuk SR middle. Seal finishingnya seperti ini untuk box di kami. Ini kita pakai prismatik finishingnya, finishing halus bisa, mau dibuat kasar bisa, mau di yang nggak bisa yang jelek, kalau mau jelek nggak bisa ya, kalau yang bagus nggak lo bisa ya, seperti ini hasilnya. Ini untuk finishingnya ya, insya Allah sesuai kebutuhan customer kami. Ini untuk tutupnya CLA. Nah, ini bos, ini Mas Adi sibuk ya untuk konektor atau jack spikon, socket spikon. Oke, ini untuk tweeter yang kita gunakan di box SR nantinya. Kita pakai Mayfire yang batik 104, kemarin banyak yang tanya juga. Ini nanti ditaruh sini, full plat spikon atau full jack spikon nantinya. Yang ini spikon juga. Ini yang lain array pesanan Pak Bos kita juga, tampilannya seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang pengen order full set asli juga bisa, mau ACR seperti ini nah, juga bisa. Nah ini ya, ini perangkat yang disediakan untuk bunyi-bunyi di sini biar nggak sowong. Nah ini ya, jadi seperti ini untuk speaker asli yang kita gunakan. Nanti kita spill cek sound satu persatu, mungkin insya Allah ya, jika kita ada kesempatan ketika kita cek sound nanti kita review dan gimana nanti hasilnya ketika asli atau speaker ini kita gunakan di Boko Bre atau di box CLA dan itu di box Miniscope. Jadi ini nanti kita lanjut untuk proses boxnya karena cukup memakan banyak waktu tenaga ya untuk pasang speaker, ya lumayan berat ini lur ya. Ya lumayan berat karena kita juga sudah kulina atau sudah sering, jadi ya kita lahap ya. Nah itu nanti jack speaker jadi kita pasang semua, kita kerjakan semua. Nah jadi seperti itu buat teman-teman, terima kasih untuk support dan atensi waktunya, bisa senantiasa selalu hadir untuk melihat proses di kami langsung menyatu. Jadi ya seperti ini bengkel sederhana di kami, tapi juga masih banyak proses-proses yang masih belum diproses ya, atau unitnya masih belum diproses. Nah oke, seperti itu dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.